Oke, cek. Oke. Mas, mas, anterin saya ke dokter hewan dong. Enggak sakit apa. Ini kelinci saya keracunan, ayo dong. Mas, mana masker sama helmnya? Mbak, itu kalau mau di-cancel nggak apa-apa kok. Loh, kenapa mas? Saya urgen banget nih klinik. Si Mawar udah lemes banget. Mawar? Siapa itu Mawar? Ini klinik saya yang keracunan. Kalau mas nggak mau nganterin terus, saya bilangin ke bos loh. Biar dipecat mau, ha? Oh, bantuin gue dong. Bantuin apaan? Nih, gue lagi lomba nih sama Opang. Seminggu harus bisa deketin Asna. Opang suka juga sama Asna? Dia mau nikung loh. Gue deketin Asna, deketin Ade. Makin dengerin gue dong. Nah, gue butuh bantuan lo nih. Karena gue harus segera menyatakan cinta gue dalam seminggu, terus diterima sama dia. Aduh, Bal. Gue gak ngerti masalah gini-ginian. Lo cari yang lain aja deh. Wah, lo enak banget ya kalau ngomong ya, Seno ya. Gak gampang lah untuk gue cari yang lain. Gue udah sukanya sama Asna. Gak semudah itu. Bukan yang itu. Apaan? Lo maksudnya minta bantuan sama yang lain, jangan sama gue. Ya, lo pedit amat ngasih bantuan sama gue. Lo kan sohib gue. Ya udah, bentar gue mikir dulu. Nah, gitu dong, bantuin teman. Bantuin gue dapetin Asna. Nah, ini gue demen, cepet banget. Gue demen nih, cepet nih mikirnya nih. Menurut gue. Genius lo, iya apa? Iya dong. Ade kan dekat sama Asna. Lu minta informasinya dari Ade aja. Lu pernah gak makan telur asin pakai garam? Belum. Kagak guna. Mbak, udah sampai. Bang, tolong bawain dong. Bawain bentar. Bang, doain ya. Semoga semangat cepat sembuh dan tertolong. Ya mbak, cepat bawa ke dalam. Nanti jadi almarhum loh. No, bantuin gue dong. Bantuin apaan? Gue lagi kompetisi sama Iqbal untuk dapetin adik dalam seminggu. Kok lu sama Iqbal sama sih? Sama persis minta bantuannya kayak gini nih. Hah? Gue keduluan sama Iqbal. No way. Ish. Udah sabar, sabar, sabar. Tenang ini. Biar gue mikir dulu ya. Ah. Nih. Gue ada nemu. Jadi, menurut gue nih. Ade sama Asna kan deket. Lu minta informasi dari Asna aja. Jadi lu deketin aja Asna. Ah, no, lu kan tahu sendiri si Asna jutek. Ah. Asna tuh sukanya apaan sih? Selain restoran Jepang ya, selain gue tahu dia sukanya makan ikan mentah. Apaan sih sukanya dia? Terus, kalau gue berhasil dapetin informasi tentang Ade, gue dapet apa? Gampang. Gue bakal traktir lo di restoran Jepang. Ah. Yang kemarin Iqbal kayak jadi traktir lo. Rese lo ya. Oh. Ukuran patu berapa ukuran patu? Tahu gak lo? Ya mana Ade tahu lah. Ini gue kasih bonus nih, gue kasih semuanya buat lo. Kalau lo kagak sanggup juga minumnya, lo taruh di freezer. Terus mau buat Ade bang? Ah, beneran. Apa? Ade mikirin dulu. Baru ada orderan nih. Ya, ntar coba tanya sama Asna ya. Ntar Ade coba usahain. Asik. Kasih Ade yang cantik. Kenapa, Dek? Ini, Mbak. Ada kekembungan nih minum-minuman ini. Ampun. Tadi Mas Iqbal tuh nanya-nanyain info tentang Mbak Asna. Tanya Mbak Asna sukanya minum apa, ukuran sepatunya berapa, suka makanan apa. Tapi nggak boleh makanan Jepang. Wah. Barusan si Opang juga nanya yang sama. Serius, Mbak? Ada yang nggak beres nih. Apanya yang nggak beres, Mbak?
Ah, Adek. Adek kebanyakan minum ini sih. Nih. Dari Iqbal semua. Hmm. Banyak juga duitnya sih, Iqbal. Ah. Gua ada ide deh. Apa, Mbak? Hmm. Tumben jam segini udah balik lo. Ya gue balikin biar gue bisa istirahat. Besok hari besar. Gue mau ngesut Asna. Sama. Tapi besok kayaknya bakal ada yang nangis nih. Yeah. Cowok sejati macam gue kagak pernah nangis. Waktu lahirnya kagak nangis. Ya dagu dong lo. Sejati. Cowok sejati mah kayak gue nih tuh. Motor gue aja maco. Iya. Elah, gue udah enek liat motor lo, suaranya bising tau gak? Cewek cakep-cakep kayak Ade lo boncengin kayak begitu. Lo jangan bawa-bawa motor gue lo. Lo jangan bawa gue, gue gagu. Apa ini? Itu apaan? Apa ini? Ditahan. Wah, untung gue ditahan. Enggak, Bun. Tadi cuma ngetes Tatang hidup atau enggak. Oh iya, sudah. Kan kamu masuk, kamu pulang. Iya, Bun. Gimana udah ngomong sama Iqbal belum? Tenang Mbak, semuanya udah beres sesuai sama apa yang Mbak Asna brief. Yes, pokoknya rencana kita untuk Opang dan Iqbal harus beres. Harus Mbak. Hah? Mas Mul serem banget sih mukanya. Kenapa Mul? Memang muka saya kenapa? Ngeri banget sih.